Hai Sofan Lovers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami supaya kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Jadi juragan FTV hingga pemilik resort mewah di Bali, Rita Amalia justru kepergok kenakan sepatu yang harganya di bawah 1 juta. Dilansir dari gridpop.id, Rita Amalia sudah tak asing lagi bagi publik. Ia dikenal sebagai sosok pengusaha sukses dan ibunda dari Nagita Slavina. Tentu saja, bukan hal yang aneh jika tampilan mertua Raffi Ahmad itu selalu dekat dengan kata mahal. Namun ada yang berbeda baru-baru ini. Dalam penampilannya yang dibagikan melalui akun Instagram @fashion_nagitaslavina, kala itu terlihat wanita yang akrab disapa Tita itu tengah berada di sebuah pusat perbelanjaan. Kala itu Rita nampak tengah menikmati waktu bersama dengan sang putri, cacat tengger dan cucunya. Dengan mengenakan kemeja polos yang dipadu dengan celana jeans yang hijab yang senada, Tita terlihat cukup fashionable. Menariknya, Tita terlihat menggunakan sepatu transparan yang cukup nyentrik. Sepatu yang berwarna hampir seperti kulit asli itu ternyata harganya tidak mencapai 1 juta rupiah loh. Seperti grid.id kutip dari Instagram @fashion_nagitaslavina yang membeberkan harga sepatu transparan milik mertua Raffi Ahmad tersebut yang dibanderol dengan harga 950.000 saja. Cukup ramah di kantong bukan? Sebelumnya, nenek dari avatar ini pernah terlihat tampil tomboy. Dilansir dari akun Instagram @fashion_nagitaslavina, Rita menggunakan kaos lengan panjang dengan celana panjang berwarna serta sepatu sneaker berwarna putih. Dan juga terlihat ia menggunakan tas sling bag berbentuk persegi panjang berwarna hitam. Tas yang digunakan ini merupakan keluaran dari rumah mod Hermes dengan tipe 11 TPM Black dengan harga $2.900. Jika harga tersebut dijadikan rupiah, maka harga tas sling bag simple itu bisa mencapai 41 juta rupiah. Wah, fashion Mama Rita memang selalu kece ya, meski sederhana. Menurut kalian bagaimana komentarnya, Sofan Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.